Nak kosong anu ke? Halo semuanya, selamat datang di channel Tatsa 19. Hari ini aku akan jalan-jalan bersama istriku dan anakku Krista. Silakan menyaksikan. Halo Dedek Krista. Halo Bunda. Dedek kuat, masih jalannya. Dedek Krista. Halo. Halo Dedek Krista. Tuh ada Mas Topan itu ikutan tuh. Di belakang itu. Ke jalan-jalan tuh Mas Topan tuh. Halo Mas Topan. Ada kan Mas Topan di belakangmu deh. Nah, Mas Topan ikut jalan. Motor kayaknya gitu Mas. Jalan. Jalan ke? Ya, enggak. Ada tukang bakso Topan keliling. Karena jalannya tanjakan, harus didorong. Kita sampai di jembatan Winongo. Kelihatan senang sekali Dedek Krista diajak jalan-jalan. Ini ada Sungai Bengawan Solo. Jangan pinggir-pinggir. Ayo Dedek Krista. Dedek Krista capek enggak? Enggak capek. Naik sepeda mau. Naik sepeda mau enggak? Thank you.
Kan naik sepeda ya, Dek Kesta. Wah, tidak mau naik sepeda roda 3. Dedek Krista masih kuat. Dedek Krista. Hati-hati. Mau naik sepeda enggak mau. Nanti malam capek loh, Dek. Sepeda. Wah, sepertinya Dedek Krista sudah capek. Iya, ini lihat sama lihat Pak Tani. Akhirnya Dedek Krista naik sepeda. Lihat Pak Tani ya. Sudah bisa naik sepeda sendiri. Tapi mengayuhnya belum bisa. Dedek Krista melihat sawah karena suka banget dengan sawah, apalagi ada Pak Taninya. Itu enggak Pak Taninya. Oh, Pak Taninya di sana ya. Iya Pak Tani. Pak Tani nanam apa, Dok? Pak Tani nanam apa? Nanam apa Pak Tani? Pak Tani nanam padi. Iya, iya, yo. Padi di sana, padi di sini. Di sana? Api. Oh iya, ada api. Oh iya. Ada api ya? Ini istriku, teman-teman. Itu rumahnya kok lucu ya, unik ya. Nah, di sana ada perumahan. Ini tempat pembuangan akhir sampah-sampah. Polisi, ada cepat ya. Polisi. Wah, itu udara. Kakinya jangan gitu dong, Dok, kakinya. Naik, kakinya, Dok. Ya Pak Tani, oh iya. Oh itu Pak Tani. Pak Tani, halo. Oh sawahnya luas ya, Dok ya. Oh dingin di sini jaraknya. Oh di sini biasanya dipakai untuk olahraga bersepeda paling santai karena minim kendaraan ya. Iya. Minim kendaraan. Jadi orang kalau bisa bersepeda di sini juga sepeda bisa menikmati udara. Bisa melihat pemandangan sawah yang hijau, menyejukkan mata. Bisa kalian lihat sendiri ya. Iya itu Pak Tani. Apalagi Dedek Krista ini. Suka banget ini dari tadi ngomong Pak Tani terus. Wah. Iya itu Pak Tani. Oh Pak Tani nanam. Iya iya. Pak Tani nanam. Iya, iya. Tadi di sini, di sana, di sini. Oh, oh itu Pak Tani ya. Iya. Iya, Pak Tani. Halo Pak Tani. Ini jalan-jalan. Halo ke Papa, Dok. Halo Papa. Halo Dedek Krista. Dadah. Dadah Papa. Dadah Dedek Krista. Dek enak kamenan, Dok ya. Iya, ada di sana. Halo Pak Tani, gimana? Pak Tani. Ini Dedek Krista. Dedek Krista jalan-jalan. Bubuk? Gimana dek bubuknya dek?
itu di bawah pohon kecil itu. Oh itu. Nah, ada kambing dok. Penggembala kambing. Ada bapak penggembala kambing. Kambing. Halo kambing. Ada kambing, Dek Krista. Caca, caca kambing. Bunda dulu ya dok ya, menggembala kambing bunda dulu, kambingnya, kambingnya banyak ya, kambingnya banyak ya. Iya. Oh, oh. Dedek Krista suka? Suka jalan-jalan? Dedek Krista? Gimana, Dok? Suka. Dedek Krista suka enggak? Kakinya taruh di sini, Dok. Oh iya itu Pak Tani di sana. Halo Pak Tani, gimana dok? Panggil. Dek Krista. Halo. 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 Ada bapaknya mancing deh. Itu hobinya papa deh. Tuh teman-teman,
ada bapak yang sedang memancing. Hobinya bapak biasanya mancing. Ini ada sungai kecil yang memang biasanya digunakan orang-orang untuk memancing, untuk menyalurkan hobinya. Ini ada kampung tematik, kampung keluarga berkualitas. Kapan-kapan kesananya. Dede Krista, dadah. Kenapa malu-malu? Demikian jalan-jalan kita hari ini. Ikuti terus video kita selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe serta like channel Datsa 19. Bye-bye.